Tahniah dari HLF untuk Cipta dan Zain sekeluarga. Okeylah, saksikan temubual eksklusif host lokasi kita, CK Faizal yang berada di hospital sebentar tadi. Jom kita dengar. Pada 1 November 2014, jam 2.18, Zain Saidin kini bergelar bapa bersama dengan Rosita Cik Wan. Dan saya berada di hospital KPJ Ampang Puteri dengan berita cukup gembira ni. Dan tentu sekali saya bersama dengan Zain. Hai Zain. Dan juga Cik Ta kat sini. Zain boleh cerita sikit macam mana sebenarnya detik-detik untuk menyambut Puteri dalam hidup you ni? Sebenarnya saya sangat banggalah dengan Cik Ta sebab dalam bilik salin tu dia sangat steady, dia bersemangat, dia tak putus asa semua. Jadi saya tengok dia macam tu pun saya sangat bangga dan saya sendiri nak bagi dia semangat. Jadi saya terpaksa keep up dengan dia punya semangat tu. Saya pun macam ya Allah, saya kena beri lebih yang sebanyak yang saya boleh. Dan kalau boleh sikit kan, Zain ceritakan pada saya kan, ada tidak detik Zain menangis waktu cerita sikit sama kami. Okey, saya menitik air mata. Satu, saya dah mula dapat rasa dah air mata saya mula berenang lah sebab saya tengok Cik Ta push tu semua. Saya tengok dia kena susah payah semua dan dia semangat pun dia buat semua ni dengan berkobar semangat dia, memang kata tak boleh nafikan lah. Jadi bila saya tengok dia macam tu, saya dah cukup dah sedih dan gembira dan dalam perasaan gembira jugalah. Kemudian bila baby tu keluar saja, sebab saya semasa baby nak keluar, saya pergi ke arah yang saya nak tengok lah baby keluar. Saya nampak dia keluar, saya terus jerit, "Sayang, push!" Dia push terus keluar, saya terus tak boleh buat apa, saya tak boleh hentikan dia, memang automatik turun. Terus happy sangat. Untuk Cik Ta sendiri, macam mana keadaan, sihat? Sihat tapi weak sikit kan sebab because of epidural. So lepas give birth tu, I muntah sikit kan. Tapi sekarang dah okey dah. Dah makan dah. Saya dengan Cik Ta, saya rasa kita dua nak kongsikan. Satu, nak bagi semua peminat, ahli keluarga, kawan-kawan dan semua yang selama ni memberi semangat, mendoakan yang sangat sangat yang terbaik lah untuk kita orang hari-hari. Kita dapat dari segi Instagram ke, dari ucapan daripada mulut sendiri ke, daripada phone call sebagai semua memberi ucapan, memberi kata-kata yang baik dan bersemangat. Jadi untuk balasan yang sangat-sangat kita sebenarnya tak boleh balas sebab dia orang sangat baik memberi ni, saya rasa yang kita hanya mampu adalah bagi dia orang first choice to see mirip baby hasil daripada lambang cinta kita. Jadi all for you. Tapi nama belum ada lagi kan? Nama belum lagi. Nama nanti insyaAllah. Alah comelnya baby diorang. Okeylah, HLF mendoakan agar Cik Ta cepat sembuh.